Perayaan New Year's Eve atau malam pergantian tahun, sudah dianggap sebagai malam istimewa bagi mayoritas penduduk dunia. Karena itu, New Year's Eve selalu dimeriahkan oleh pelbagai jenis acara tergantung dari masing-masing kebudayaan negara dan zona waktunya. Biasanya berlangsung hingga hitungan mundur tepat pada jam 12 malam atau pukul 0. Namun, New Year's Eve sejak 2020 lalu adalah perayaan paling suram sepanjang sejarah manusia. Bagaimana tidak, New Year's Eve yang seharusnya meriah dengan orang-orang, ini harus dihentikan karena pandemi COVID-19. Sudah banyak negara membatalkan perayaan New Year's Eve mereka. Mulai dari perayaan New Year's Eve di Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, Australia, dan Thailand, begitu pula perayaan New Year's Eve di Indonesia, khususnya di Surabaya. Sebagai kota terbesar kedua, pemerintah kota, Pemkot, Surabaya dan pemerintah provinsi, Pemprov, Jawa Timur kompak melarang warga berhura-hura apalagi sampai berkerumun saat malam pergantian tahun nanti.